Hai teman-teman, kisah video buat teman-teman. Dadah. Umat. Hai hai hai, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas aku di bulan suci Ramadan ini. Dan kalau kalian penasaran malam ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Ini rutinitas aku setelah salat tarawih gitu ya mam. Jadi nyampe rumah aku langsung gercep buat beraktivitas di dapur pink lagi. Nah ini ada beberapa piring-piring, gelas-gelas yang aku masukin ke dalam rak piring. Itu tadi aku cucinya pas habis buka puasa gitu ya. Jadi sebelum sholat maghrib aku sempetin buat cuci piring sebentar, karena kan piring kotornya itu cuma dikit. Terus ini lanjut aku mau pasang cover galon, terus kulkas sama magicom. Kebetulan tadi subuh pas sahur aku tuh lepas-lepasin cover yang kemarin yang motif kotak-kotak itu buat aku cuci karena udah lumayan kotor dan gak langsung aku ganti gitu. Dan hari ini, lebih tepatnya malam ini, baru sempat buat aku ganti gitu ya. Nah ini lanjut aku mau pasang cover kulkas. Tadi jangan salvok pas aku pasang cover galon, itu galonnya emang lagi kosong karena aku gak bisa ngangkat-ngangkat yang berat, jadi nunggu pak suami bisa ganti atau pasang galon baru diganti gitu mam. Jadi itu kondisinya masih kosong. Terus ini yang sekarang aku pasang itu untuk cover gagang kulkasnya, ini udah selesai. Dan yang terakhir mau pasang cover si rice cookernya juga. Jadi kalau udah dipakein cover kayak gini tuh jadi cantik karena semuanya jadi kelihatan seragam gitu ya. Dan ini udah kelar juga. Lanjut untuk penutup dari mesin cuci aku juga mau pasangin untuk cover yang senada sama cover galon, kulkas sama magicom. Jadi biar seragaman gitulah mam ya. Nah ini aku pasangin lagi untuk hiasan atau placemat sama bunga di atasnya biar lebih cantik. Terus lanjut ini aku mau ganti juga untuk keset dapurnya karena tadi sore itu ada ketumpahan es buah gitu, jadi udah kotor mau dicuci. Terus ini aku pasang keset dapur yang bersih gitu mam, yang udah dicuci ya. Dan untuk malam ini kebetulan aku juga mau bongkar paket parcel THR dari kantornya pak suami. Dan ini aku dorong aja kayak gitu karena kebetulan itu paketnya lumayan berat banget, gak bisa aku angkat. Jadi ya udah aku dorong aja kayak gitu nyampe ke dapur. Nah ini si paketnya banyak banget. Ini yang pertama ada sarung. Jadi emang setiap tahun pas bulan Ramadan itu dari kantor pak suami pasti kasih parcel segede gini ya, macam-macam gitu. Kadang wadahnya pakai baskom, kadang pakai ember yang gede, kadang pakai keranjang. Nah tahun ini tuh wadahnya pakai baskom gede gitu mam. Nah tadi dapat sarung ya warna ungu. Terus ini ada sajadah juga, alhamdulillah. Terus isinya di sini aku kasih lihat, ada kerupuk, terus ini ada tepung terigu. Ini kebetulan dapat yang merek Kompas, banyaknya itu 5 kg, jadi ada 5 bungkus. Terus banyaknya macam-macamnya di sini, ada gula, terus ada beberapa macam minuman, ada teh juga, terus ada SKM, ada minyak, sama ada ada margarin yang ukuran 2 kilo gitu mam, yang merek Blue Band. Sebenarnya biasanya ini ada kurma juga, pernah dapet apa ya namanya, pernah dikasih sabun yang 1,8 kg gitu, yang sabun yang deterjen bubuk gitu mam. Tapi tahun ini nggak ada ya, jadi nggak apa-apa. Alhamdulillahnya tahun ini masih tetap dapat dari kantornya pak suami seperti ini. Terus ini juga ada dikasih amplop gitu mam, jadi satu amplop itu isinya 200.000. Masya Allah lumayan banget ya mam. Nah ini aku langsung tatain aja di meja dapur biar kelihatan rapih dan cantik. Terus sebentar itu juga lumayan gampang kita ini ya,
kita susun-susunin ke dalam kitchen set kalau aku taruh seperti ini. Terus ini aku juga dapat satu baskom yang ukuran gede, lumayan ya buat rendam-rendam pakaian kalau misalnya mau cuci-cuci baju yang dikucek gitu. Ini tuh lumayan gede banget dan muat banyak. Nah, ini alhamdulillah ada sarung, ada sajadah, terus dapat minyak 2 liter, ada blue band juga, terigu, SKM, ada teh, terus gula, kerupuk, beberapa botol minuman. Ini tuh lumayan banget buat stok Lebaran sebenarnya, tapi karena ini dapatnya masih di awal Ramadan, jadi ya udah, ini tuh kita pakai buat persiapan di Ramadan kali ini ya. Jadi alhamdulillah untuk pengeluaran Ramadan ini berkurang karena kebantu banget sama parcel dari kantornya Pak Su. Meskipun di rumah sebenarnya aku juga ada nyetok untuk kebutuhan Ramadan kali ini, tapi dapat segini banyak juga, masya Allah lumayan buat tambah-tambah lagi. Nah, ini aku juga mau bikin, aku mau disclaimer sedikit gitu ya mam, kalau misalnya suara aku kedengaran itu serak banget, aku minta maaf karena sampai detik ini aku masih kurang sehat. Terakhir upload video juga aku tuh di awal Ramadan, lebih tepatnya hari pertama Ramadan, sempat nggak upload selama 5 hari karena emang aku lagi drop banget, tapi aku paksain buat tetap puasa gitu karena Ramadan itu datangnya cuma sekali dalam setahun ya mam, jadi kalau dilewatin tuh rasanya kayak sayang banget. Dan ini suara aku seperti ini tuh karena emang aku lagi yang parah itu batuk sama flu-nya. Alhamdulillahnya itu demamnya udah berkurang. Jadi kalau misalnya agak mengganggu pendengaran kalian itu aku mohon maaf banget ya. Oke, balik lagi ke video. Di sini aku udah susunin ke dalam kitchen set aku yang paling atas. Tadi barang-barang seperti wadah saji sama storage yang ukuran gede yang sebelumnya aku simpan di sini tuh aku keluarin biar stok-stokan ini bisa masuk dan kesimpan di sini gitu, mam. Karena kalau untuk bahan makanan mau disimpan di lemari piring yang satu lagi itu kayak tatanannya jadi jelek gitu ya. Jadi mending wadah-wadah yang tadi yang aku pindahin aku simpan ke sana. Nah, itu untuk setengahnya aku simpan di bagian atas yang mungkin belum urgent atau enggak mau aku pakai segera, tapi kalau misalnya yang bakalan dekat-dekat ini aku pakai, aku simpan di rak kedua gitu ya. Jadi aku gabungin sama stok-stok yang udah aku siapin sebelumnya. Nah, ini ada beberapa storage. Jadi storage-nya ini aku sebentar bakal bongkar gitu, aku rapiin dikit lagi karena untuk storage yang satu ini aku pakai buat nyimpan stok gula pasir gitu ya. Terus stok yang lama ini aku keluar-keluarin, kalau untuk mie instan kan sisa dikit gitu, masih ada beberapa bungkus, jadi aku pindahin ke storage yang lebih kecil. Nah, untuk storage yang lebih besar aku mau pakai buat nyimpan tepung beras, terus nyimpan tepung terigu yang udah kepakai setengahnya, terus nyimpan minyak goreng sama kerupuk gitu mam. Jadi ini kan satu wadah itu bisa muat banyak gitu. Nah, ini udah hampir selesai. Jadi kalau untuk tepung-tepungan, minyak, kerupuk ini aku gabungin jadi satu. Terus ini mie instan yang sebelahnya aku gabungin sama si bihun gitu. Terus storage yang sebelahnya lagi ini tuh untuk kebutuhan apa ya, kayak bikin takjil, puding-puding, fly instan, aku gabungin sama yang bumbu-bumbu dapur. Terus yang storage satunya itu khusus buat naro gula-gula pasir gitu. Nah, itu aku ada sisain satu minuman, itu mau aku masukin kulkas karena tadi Pak Suami itu minta satu masukin kulkas biar kaltanya kalau misalnya mau minum habis buka puasa itu bisa tinggal ambil. Nah, ini untuk kitchen set aku bagian atas, tapi di bagian rak kedua storage yang tadi tuh aku mau simpan di sini biar kelihatannya tuh lebih rapi aja. Dan ini aku udah langsung susun-susunin ya, aku simpan dan masuk-masukin ke dalam semua.
Alhamdulillah ini udah kesusun rapi semuanya. Jadi untuk stok Ramadan lumayan full, dan mungkin kita bakalan belanja jelang Lebaran aja nanti, karena ini stoknya masih lumayan banyak. Itu pun kalau ada yang kurang ya. Tapi kalau misalnya masih seputaran pertepungan, minyak, minuman, itu kan masih lengkap sampai mungkin Lebaran itu masih bisa ya Mam ya. Nah ini udah selesai minuman yang tadi aku masukin ke dalam kulkas. Terus tadi ada sarung sama sajadah, aku bawa ke depan buat aku simpan di kamar gitu Mam. Nah terima kasih ya Mam udah nemenin aktivitas aku untuk hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kiraski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.